Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. My name Bujani. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengaktifkan huruf Arab di laptop pada Windows 10. Baiklah, berikut adalah cara mengaktifkan atau langkah-langkah mengaktifkan huruf Arab di laptop. Yang pertama, kita masuk ke menu pengaturan. Kemudian pilih Time and Language. Nah, di sini setelah jendela setting terbuka, lalu kita pilih Language. Kemudian pada bagian bawah, di sini terdapat icon plus untuk menambahkan language. Kemudian kita klik menu tersebut, lalu ketik di pencaharian dengan kata kunci Arab. Setelah muncul bahasa Arab, kemudian kita pilih Arabic Saudi Arabia. Setelah itu kita klik next, lalu install. Langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasi on screen keyboard dengan cara mengklik di menu pencaharian. Kemudian kita klik keyboard. Di sini akan terdapat aplikasi on screen dan akan secara otomatis on screen keyboard akan muncul pada layar laptop. Dan langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasi Microsoft Word. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Word 2016. Sebelumnya saya atur dulu ukuran fontnya. Saya perbesar terlebih dahulu. Kemudian untuk mengubah huruf Arab pada on screen keyboard, kita klik pada bagian pojok kanan bawah yang ada tulisan English. Kemudian kita pilih bahasa Arab. Itu pada on screen keyboard akan berubah secara otomatis menjadi huruf-huruf Arab. Kemudian kita coba mengetik huruf Arab secara otomatis menjadi huruf-huruf Arab. Kemudian kita coba mengetik huruf Arab untuk keluar shift untuk memberi harokat 2 lepas. Kemudian kita spasi 2 bunga. Dua bunga hum. Nah, selesai. Tujuan dari mengaktifkan on screen keyboard ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengklik huruf Arab. Oke, baiklah. Itulah tutorial bagaimana cara mengaktifkan keyboard bahasa Arab di laptop. Semoga bermanfaat. Saya Hayuni Mamadullah Hikmatullah Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.